Orang yang istighfar dan taubat itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala bahagia. Ada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa sifat. Sifat bahagia itu Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi bahagia. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi marah. Allah Subhanahu wa taala membenci. Allah Subhanahu wa taala suka. Tapi beda dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala bahagia. Apakah kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita? Tidak. Tidak, harus kita paham ini Bapak-bapak ya, karena urusan itu sensitif sedikit. Allah Subhanahu wa taala bahagia. Tapi bukan bahagia seperti kita. Kita Allah Subhanahu wa taala beda. Allah Subhanahu wa taala marah. Manusia marah. Tapi marah Allah itu beda. Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Ada wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajah Allah Subhanahu wa taala beda, bukan seperti wajah kita. Allah Subhanahu wa taala punya mata. Tapi mata Allah Subhanahu wa taala bukan seperti mata kita. Tidak seperti mata kita. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti tangan kita. Dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, tapi semuanya itu beda dengan manusia. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu mereka mengaku tetapkan ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berkata, kita beriman dengan itu saja sampai di sini. Kita tidak ngomong wajah Allah bagaimana, dan kita tidak ta'til. Ta'til itu yakni badamkan, menghapuskan sifat Allah itu. Enggak. Kita tetapkan ada sifat itu, tapi kita bilang bukan seperti makhluk. Beda sekali. Jadi kalau orang bilang, bagaimana Allah SWT punya wajah? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yani wajah Tuhanmu. Ada wajah dalam Al-Quran. Bagaimana dia? Sampai di sini kita berhenti. Tidak boleh tanya wajah Allah SWT itu seperti apa. Tidak boleh. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ مَا تَسَيَىٰ. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, lima khalaqtu biyadai. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu lima khalaqtu biyadai. Saya mencipta Adam ini dengan tangan saya, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud untuk dia? Jadi ada tangan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Di sini kita tidak tanya. Allah Subhanahu wa taala punya jari. Punya jari bagaimana ini? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, pasti bapak-bapak semua di sini pernah dengar hadis ini. Al-qulub yani hati baina isba'ain min asabi' ar-rahman. Di antara dua jari dari jari-jari ar-rahman, dari jari-jari Allah. Hati kita itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Membolak-balik hati itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi hati kita itu, karena itu kita kadang-kadang lihat orang Nasrani, orang bukan muslim masuk Islam dan jadi ustaz lagi berdakwah untuk Islam. Pernah dengar seperti ini enggak? Banyak sekali. Ada orang Amerika pendeta lagi. Waktu itu panggil satu orang muslim duduk sama-sama, dia mau orang muslim itu menjadi Nasrani, jadi orang kafir. Tapi orang muslim itu orang biasa aja, ilmunya biasa aja, tidak ada Quran sunnah itu tidak hafal banyak. Tapi dengan logika sedikit dia bilang Allah Subhanahu wa taala yang cipta kita, Isa dan ibunya makanan. Bagaimana mereka bisa menjadi Tuhan? Dia ngomong yang biasa aja seperti itu. Allah buka hati orang pendeta itu masuk Islam. Ini namanya membolak-balik hati orang itu. Ada orang muslim tiba-tiba jadi murtad, jadi orang kafir. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati orang. Ada orang minum alkohol, tidak salat, minum narkoba, tidak baik sama orang tuanya,
tidak buka Al-Quran sama sekali, jauh sekali dari jalan Allah, tiba-tiba datang ke masjid menjaga salat. Pernah lihat seperti ini enggak? Mungkin ada di antara kita lagi seperti ini, tidak salat sama sekali dulu, tidak ada istiqamah, tiba-tiba tinggalkan semuanya itu dan masuk jalan istiqamah. Itu karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balik hati. Jadi hati orang yang sangat buruk seperti itu jadi orang istiqamah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat, tapi bukan seperti sifat manusia. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, kebahagiaan. Yani Allah menjadi bahagia, tapi seperti kita bilang, bukan seperti manusia. Bukan seperti manusia. Allah bahagia tapi tidak seperti manusia.